Kamu emang bisa jadi super Ultraman? Bisa, aku kan punya jurusnya. Nah, ayo coba buktikan kalau kamu benar-benar bisa jadi Ultraman. Ultraman, ini mah musuhnya. Bagus banget. Nah, ini baru Ultraman nih. Nah, nice. Ayo serang Ultraman. Kamu pasti bisa. Buset, monster yang dilawan sangat-sangat menyeramkan banget. Ayo serang. Kasih jurus ulti lah kami. Ngapain kamu muncul? Sana. Kamu lagi nonton apa? Ini, aku lagi nonton Ultraman. Dulu Super Saiyan. Oh, Super Saiyan. Aku mau jadi super saiyan. Kamu emang bisa jadi super Ultraman? Bisa, aku kan punya jurusnya. Kalau gitu ayo buktikan. Ayo, saya harus ke tempat saya dulu sana. Nah, ayo coba buktikan kalau kamu benar-benar bisa jadi Ultraman. Iya, oke. A few moments later. Di mana emangnya tempatnya Ultraman, Jill? Di sana. Ya ayo kita lihat. Ayo. Jujil, aku ngeliat ada monster musuh yang Ultraman di sana. Susah, gede banget ya. Ayo kita lawan, katanya kamu bisa berubah jadi Ultraman. Ayo, let's go. Moments later. Itu dia monsternya. Buset, Jill. Turun, Jill. Lawan si monster, Jill. Tak bisa, suara aku udah habis. Ya, keluarkan ultimu. Cepat, sana. Lari sana. Keluarkan ultimu. Beneran ngelawan si monster musuhnya Ultraman. Harus menang kamu, Jill. Buset, Bujil bisa menyerang si monster. Ayo Ultraman, Bujil serang dia. Bujil jangan kalah. Aduh, Bujil astaga, kenapa kalah kamu, Jill? Cukup banget. Aku harus menyebut Bujil nih. Jel, tunggu aku, Jel. Aku sekarang datang. Thank you.
Mana Ultramanmu? Ultramanku sudah meninggal. Sudah meninggal. Waduh, gawat nih. Terus sekarang jasad Ultramannya di mana? Udah dikuburin tadi sama teman-temannya. Udah dikuburin? Di mana dikubur, Jin? Di sana tadi aku diajak. Samperin. Ya udah, ayo kita samperin. Wah, mana sih tempatnya nih bocil tadi keliling-keliling nggak jelas banget dia. Bocil, apa benar di sini tempatnya? Iya, bocil, di situ dia Ultramannya. Ini pasir apa? Coba bocil numpuk di dalam situ. Ultramen. Dia lagi bersihin kuburnya Ultramen, Cil. Apa dia penjaga daerah sini? Oke, Bu Cil. Oke, oke. Salah jalan. Buset, tuh orangnya ngapain? Dia benar-benar kayaknya penjaga kuburan sini tuh. Nah, kita tunggu dulu sampai mana. Nah, ya dia pergi tuh. Kemana tuh dia kira-kira? Bocil, kita samperin aja gimana? Mumpung penjaganya udah pergi, Cil. Kita samperin aja. Wah, cakul lah, Bocil. Nanti kita gali. Huh? Boleh, boleh, boleh. Iya. Enggak di sini juga kamu tanggul, Cil. Dia di sana tanggul. Oh iya, lupa. Bocil, gimana ini? Aku juga bingung. Apa mungkin harus kita gali kuburan Ultramen supaya melawan monster yang ada di sini? Iya, kita bangunkan saja dia. Kita bangkitkan lagi ya. Iya, iya, tapi aku mau cerita doa dulu. Udah, ibu cil. Kamu yakin nih? Aku gali sekarang. Yakin? Aku gali sekarang. Gali. Itu kurang ya, ibu cil. Itu apa? Ya. Ultramen. Ya, bisa kalau apa kita cari kepala tengkoraknya? Iya, bisa itu bocil sembuhkan. Oke, kalau gitu gali sekarang. Buset, apa ini? Ultramen Reward. Ini kepala aja. Ultramen. Gimana kita gali semuanya baru kamu sembuhkan si Ultramen? Oke, gali. Cil. Gimana ini? Kayaknya ada seperti ini menyambar. Kenapa, Cil? Kenapa kupingku muing, Cil? Ada suara-suara aneh. Wah, bocil juga. Cil. Itu bukannya Ultramen. Wah. Pergi, Cil. Kamu.